Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bando bersama Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibi dan Komisi 10 DPR RI El Nino Husain Mohi meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Gorontalo pada Senin 21 Februari 2022. Perpusnas sebagai mitra tidak akan pernah berhenti untuk memberikan dukungan terhadap daerah dalam upaya peningkatan SDM. Yang kami tandakan dan kami muliakan, tentu saja upaya kita tidak akan pernah berhenti untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita dengan upaya peningkatan kualitas SDM, terutama dalam penjabaran visi Bapak Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas SDM dan pembangunan manusia unggul di 2020-2024 ini menjadi sangat penting. Hal ini tertuang dalam penjabaran visi Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas SDM dan pembangunan manusia unggul di tahun 2020 hingga 2024. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi mengatakan pertukaran informasi saat ini sudah berkembang pesat. Dalam mencari informasi tidak hanya didapat secara konvensional namun bergeser ke digital. Hari ini saya cukup berbahagia karena mendapatkan bantuan yang begitu banyak yang sangat-sangat dibutuhkan oleh generasi muda dan juga generasi tua, yaitu sebuah gedung perpustakaan yang bagus dan mobil perpustakaan keliling dan juga banyak lain di beliau. Semoga kita tidak tertinggal dengan informasi, kita akan mengikuti terus perkembangan dunia digital, karena itu kita tidak bisa hindari. Acara peresmian tersebut juga dirangkaikan penyerahan bantuan mobil perpustakaan keliling. Selain itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan kesepakatan antara Perpusnas dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan 8 perguruan tinggi. Dan talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat dengan tema transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional.